Halo, assalamualaikum. Halo? Iya, waalaikumsalam. Aku ada masalah, Cak. Jadi, tambakku itu kemarin kena musibah banjir. Nah, terus ini aku bingung. Masa kayak aku harus keluar dari kuliah gara-gara ngurusin tambak? Ini aku lagi sama temanku nih yang mungkin lebih ahli masalah ini. Aku hubungin ke dia ya. Halo? Iya nih. Ini aku ada alat yang namanya KA001. Nah, alat ini itu tuh fungsinya untuk mengukur kecepatan angin. Nah, cara kerjanya itu dia akan menggunakan sensor optocoupler. Nah, sensor itu akan ditangkap sama anemometer mangkok. Nah, nanti untuk mengukur arah anginnya pakai windsock. Nah, lalu data-data yang dari windsock itu langsung diproses sama microcontroller. Nah, nanti data-data yang dari microcontroller itu langsung dikirim ke para petambak untuk peringatan kalau misal ada bencana gitu. Jadi, dikirimnya itu melalui HWG SMS GW3. Aku tak pengen cepet nerapin idenya. Iya, semoga berhasil ya. Makasih ya, dia yang kemarin. Ternyata KA001 menggunakan windsock dan anemometer bisa diterapin buat mendeteksi cuaca di tempatku ini, di Gedung Pandan. Alhamdulillah sudah bisa menurunkan kemungkinan penurunan panen udangku.